warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Pak Wakapolrestabes Makassar, para PJ Polrestabes Makassar dan para Kapolsek jajaran Polrestabes Makassar. Adapun jumlah personel yang dilibatkan sebanyak 673 orang yang terdiri dari Satbrimob Dasulsel, Ditsamapta Polda Sulsel, Dokes Polda Sulsel, Wakapolrestabes Makassar, para PJ Polrestabes Makassar dan para Kapolsek jajaran Polrestabes Makassar, staf Polda Sulsel dan personel gabungan Polrestabes Makassar serta Polsek jajaran Polrestabes Makassar. Dalam arahannya, Karoops Polda Sulsel menyampaikan bahwa dalam memberikan himbauan untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dan menghindari konflik atau kekerasan. Malam ini kita akan melaksanakan patroli himbauan kepada masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Makassar. Laksanakan tugas dengan baik dan tetap jaga diri karena virus ini tidak nampak, dan hindari konflik atau kekerasan karena ini sifatnya persuasif, ucap Karoops dalam arahan. Pukul 20.25 WITA, rangkaian apel selesai, kemudian para personel langsung melaksanakan patroli himbauan di Kota Makassar yang dibagi menjadi 4 zona dan tim tindak masing-masing. A. Zona I meliputi wilayah Polsek Biringkanaya, Tamalan Rea, Talo dan Bontoala, dipimpin Kompol Agus Hairul SHMH, Kasat Reskrim Polrestabes Makassar. B. Zona 2 meliputi wilayah Polsek Manggala. Rangkaian apel selesai, kemudian para personel langsung melaksanakan patroli himbauan di Kota Makassar yang dibagi menjadi 4 zona dan tim tindak masing-masing. A. Panaikang, Makassar dan Mamajang dipimpin Kompol Wahyu Basuki SIK Kasat Sabara Polrestabes Makassar. C. Zona 3 meliputi wilayah Polsek Rapocini, Tamalate, Mariso dan Ujung Pandang dipimpin Kompol Ananda Fauzi Harahap SIK Kasat Intelkam Polrestabes Makassar. D. Zona 4 meliputi wilayah Polres Pelabuhan dipimpin Kompol Gani SHMH. Panaikang, Makassar dan Mamajang dipimpin Kompol Wahyu Basuki SIK Kasat Sabara Polrestabes Makassar. C. Zona 3 meliputi wilayah Polsek Rapocini, Tamalate, Kabak Ops Polres Pelabuhan Makassar. E. Tim tindak melaksanakan patroli di wilayah hukum Polrestabes Makassar dipimpin Kompol Mustari, Wakasat Sabara Polrestabes Makassar. Kemarin 79, hari ini yang naik mengalami penurunan menjadi 59. Diharapkan besok turun lagi. Walaupun minggu ke 4 ya, minggu ke 4 selama Juni, nanti mau ngecek. Kemarin dari akhir Juni, terus kemudian juga beberapa pertengahan Juni, ini ke minggu ke 4, dan ini akan terus dilaksanakan sampai akhirnya nanti manusia manusia, yaitu akhir Agustus. Jadi, kan, ya, kita ini menekankan bahwa itu pemerintah daerah terus mengenai penyebaran COVID-19 yang sudah meningkat di Kota Makassar yang saat ini sudah mencapai 49 yang positif. Kalau dibandingkan dengan kemarin, hari ini ada penurunan jumlah positif dari 79 menjadi 59. Jadi kegiatan ini memang rutin dilaksanakan, khususnya kita untuk patroli himbauan dan bagian perizinan di pemerintah Kota Makassar untuk nanti bisa diambil ulang lagi langsungan dari kafir atau warteg tersebut, karena intinya sudah jelas dalam perwali nomor 26/2020 itu harus mematuhi protokol kesehatan semua tempat-tempat wisata, baik pasar, mall, kafe, masjid, gereja, termasuk warteg-warteg. Makasih, Bang.
Tirim Liputan Selebes Magazine. Editor, Mustafa Kamal.